scan lah. Scan tengah check in. Boleh biji, scan biji. Bonan mon telepon check in. Pak Jame jauh dari New Zealand, khusus jam apa mulut aje. Bersiap. Oh, Rano jadi mau juga. Nih, kita mau juga. Nyo ketua Nata Aceh yang ada di Western Australia, pernah menghadiri sit mulut Aswat. Nabi Yuna Muhammadun Rahmatulil Alamina Ya Rabbana Wa Ya Ghafurun Ilahun Ya Ilahana Nabi Yuna Muhammadun Rahmatulil Alamina Ya Rabbana Wa ya ghafurun. Nyo chef yo. Chef pertama Salkyo. Iban persiapan brother untuk mulu aja. Amin. Nyo untuk parkir. Oke. Pegangnya bendahara merangkap tukang parkir yo. Nyo persiapan Pak Sekjen Aswa. Nyo Imam yo handsome boy urunyo ben kenang jatah mengaji kan preh jame dan pereh darah baru kalis kamonyo yang pernah berke yang nasanggarayu di Australia, beliau yang tampung gure-gure sanggar dari Aceh, Romi Pasla, Erwin Gutawa, Ahmad Gutawa, apalagi Julfa Iqbal, ini papi mereka di Australia. Bunda, aduh ini sultan peku sultan. Ibu-ibu, gimana persiapan ibu-ibu Aswa? Ini dokumen, gimana persiapan? Magur ngepekin. Ya ibu-ibu Aswa yang nadi. Ini selesai ya. Persiapan makanan makcik. Nah, kapan balik ibu? Udah ntar di sini? Oh, depan ini Bunda Ina Mustanjali adalah dari sesepuh bedanya Ina di Australia. Tempat persiapan makanan untuk maulid. Ini belukat. Ya, luar biasa. Kan di kampung mentang, nah, ya kan? Luar biasa. Hah? Kalau ini udah nih. Ibu Persit. Nah, Chef, bedanya dengan persiapan. Bro, yuk, nasi lemak. Leboh rengkap. Daripada Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia, Ibu Dewi Husina Tobing, kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih yang besar-besarnya atas undangan yang diberikan kepada saya dan tentunya kepada KJRI. Tapi memang saya datang sendiri hari ini karena teman-teman ada tugas yang sampai weekend ini mereka masih kerja. Jadi harap dimaklumi, mungkin lain waktu saya bisa datang dengan tim yang lebih lengkap lagi, Bapak Ibu. Untuk hadir di sini saya sangat senang dan sangat saya nantikan. Karena sebetulnya baru kali ini secara formal saya diundang oleh Aswa ya, Bapak Ibu, kalau mungkin saya lupa apakah pernah sebelumnya, tapi secara formal kayaknya baru hari ini. Jadi ini sebetulnya momen yang saya tunggu-tunggu, karena kalau Pak Emi, Pak Jala, dan Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang saya ketemu sebetulnya, tapi
ya secara lengkap, yang lebih lengkap seperti ini mungkin baru kali ini. Jadi saya senang sekali hari ini, senang sekali tadi Pak Ustaz Imam Jalil sudah menyampaikan juga apa, bukan hanya pidato tapi bagian ceramah Pak itu luar biasa yang tadi Bapak sampaikan, singkat, padat dan betul-betul patut untuk kita renungkan bersama ya, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Pada Pak Ketua, kalau Pak Ketua Asma siapa? Pak Asrul ya? Asrul. Pak Asrul ya? Pak Asrulnya? Lagi di luar. Lagi di luar sibuk mengurusi apa namanya tanggungan yang lainnya. Ya, saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Asrul, dan tentunya kepada semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, kepada Ibu-Ibu terutama yang menyiapkan makanan, yang saya tunggu sih sebetulnya di Aceh, mudah-mudahan ada ya. Itu apa namanya favorit saya. Kalau udah makanan Aceh pasti yang saya cari pertama mie Aceh. Tapi ternyata ini banyak lagi apa namanya makanan-makanan yang mungkin saya belum pernah coba yang tidak kalah enaknya bahkan lebih enak lagi. Jadi saya apa namanya excited untuk bisa nanti bersantap bersama Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita memperingati hari besar Maulid Nabi, Nabi besar Nabi Muhammad. Untuk Provinsi Aceh, ternyata saya baru tahu bahwa peringatannya itu sangat panjang dalam arti bukan pada hari hanya saja. Jadi ini luar biasa. Tentunya ini mempunyai makna yang sangat penting dan makna yang sangat kuat untuk masyarakat Aceh dan tentunya semua umat-umat Muslim, saya percaya seperti itu. Tapi peringatan yang panjang ini, ya tadi juga Ibu menyampaikan ya, saling mengundang, saling menyapa, justru silaturahmi itu semakin kuat pada waktu peringatan apa hari besar ini, pada peringatan Maulid Nabi, Nabi Muhammad, yang saya kira ada pesan yang sangat penting di situ. Bagaimana kita bisa saling bergotong royong, saling mengingatkan untuk menjadi lebih baik, saling memperhatikan satu sama yang lain, saling membantu, semua pasti untuk kebaikan. Dan saya senang bisa merayakan hari besar ini pada hari ini dan tentunya sesuai dengan makna Maulid Nabi yang Bapak Ibu anut sebagai Muslim, saya sangat mendukung untuk perayaan-perayaan yang dilakukan. Saya juga mendukung apa namanya semua kegiatan masyarakat Aceh yang ada di Australia Barat ini. Saya harapkan ini menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang penting di mana masyarakat Aceh ini memainkan peran untuk Indonesia melalui kehadiran yang ada di Australia Barat ini. Peran itu bisa dilakukan berbagai hal, bagaimana sebagai masyarakat beragama, sebagai masyarakat Muslim menunjukkan bahwa masyarakat Muslim itu adalah masyarakat yang sangat dirahmati Tuhan, yang sangat apa namanya menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Saya pikir itu akan tercermin dari yang Bapak Ibu lakukan di sini, dan saya bangga selama ini kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Australia Barat ini, tidak hanya dengan sesama orang Indonesia tentunya, tetapi dengan masyarakat Australia Barat. Jadi harapan saya ini terus dipupuk. Tentunya upacara ataupun kegiatan keagamaan ini terus dilakukan untuk meningkatkan keimanan kita masing-masing, karena ketika iman kita menjadi kuat dan kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Pengasih itu lebih besar dan lebih besar lagi, kita akan menjadi lebih baik. Karena pada prinsipnya saya pikir semua agama itu mengajarkan hal yang baik, yang positif. Dan itu tentunya yang menjadi tugas kita sebagai umat yang percaya, umat yang beragama, untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang kita anut masing-masing itu dengan baik. Kemajemukan kembali itu juga yang perlu kita jaga selalu, karena kemajemukan di Indonesia itu justru menjadi kekuatan buat kita. Kemajemukan yang justru menyatukan kita menjadi lebih besar lagi, menjadi Indonesia yang luar biasa. Ini yang saya himbau untuk Bapak Ibu juga, kita sama-sama selalu untuk terus apa namanya menunjukkan kerukunan di antara kita sesama dengan orang-orang yang ada di Indonesia yang ada di Australia Barat ini dan juga dengan masyarakat Australia Barat sendiri.
Semoga perayaan ini betul-betul membawa hikmat buat Bapak Ibu sekalian, betul-betul memberikan nilai yang sangat baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang memberikan rahmat kepada sesama dan untuk berkenan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, yang kita masing-masing yakini bahwa Tuhan itu adalah tujuan akhir hidup kita masing-masing, sehingga ketika kita berbuat baik, insya Allah ya semuanya mendapat rahmat yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatan ini sekali lagi. Selamat kepada panitia, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan jangan sungkan-sungkan untuk undang saya juga ya kalau ada kegiatan seperti ini, walaupun Pak Jalal itu saya sebenarnya udah gak lama lagi di sini, mungkin sampai bulan Maret ya, sementara ini sampai bulan Maret tapi belum pasti persisnya, tapi yang jelas selama sisa penugasan saya di sini, saya selalu ingin berinteraksi dengan masyarakat. Dan terima kasih untuk semua dukungannya kepada kami, kepada konsulat Indonesia di Australia Barat ini. Dan saya pikir tanpa dukungan masyarakat, termasuk juga dari masyarakat Aswar, hal ini tidak bisa kami lakukan lebih maksimal. Untuk itu, saya menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua masyarakat Aceh maupun masyarakat Indonesia yang ada di Australia Barat ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat semua, seperti yang kita ketahui, perayaan Maulid di dalam masyarakat Aceh merupakan sebuah tradisi yang telah kita lakukan secara turun-temurun. Dan itu adalah salah satu wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wujud kecintaan itu bisa kita lihat dari antusias masyarakat, ya, masyarakat Aceh khususnya ketika menyambut bulan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, di seluruh pelosok negeri kita melakukan perayaan Maulid hingga 3 bulan lamanya, ya, yang diawali dengan Maulid awal, kemudian diikuti dengan Maulid tengah, dan diakhiri dengan Maulid akhir. Jadi dalam waktu yang relatif cukup panjang kita merayakan Maulid sebagai salah satu bentuk pencintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu, untuk menghemat waktu kita langsung saja masuk kepada acara ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan rangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian diikuti dengan kata-kata sambutan dari sesepuh atau orang tua masyarakat Aceh dan mewakili Aswar, ya. Dan kemudian diikuti dengan kata-kata sambutan dari Bada Ibu Dewi Lusina Tobi selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia. Dan kemudian diikuti dengan salawat nanti yang akan ditampilkan oleh tim Al-Hijrah. Dan acara terakhir, acara puncaknya adalah ceramah maulid dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfi Anand. Dan kemudian penutup. Jadi untuk menghemat waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam. Kepada Ustaz Imam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Allahu Akbar.
khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Imam. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan dari sesepuh atau orang tua kita masyarakat Aceh dan juga mewakili Dekat Aswa, yaitu Ustaz Jalil. Kepada Ustaz Jalil, kami persilakan. So thank you for coming today.
Kemudian bagi pihak atau bagi atas nama Aswa juga ketidak lupa mengatur ribuan terima kasih kepada itu anggota Aswa secara keseluruhan atas kerjasama yang diberikan untuk mensukseskan acara pada hari ini. Ya, tanpa dukungan kepada anggota Aswa dan masyarakat Aceh tentu acara pada hari ini tidak mungkin akan berlangsung. Juga tidak lupa saya mengucapkan bapak-bapak terima kasih yang tidak tertinggal terutama kepada kaum ibu yang juga sudah barangkali berlepas-lepas untuk menyiapkan makanan kita santap pada hari ini. Termasuk tim kami yang juga melakukan masakan secara skala besar tadi di rumah Tengku Rusli. Juga itu akan berkata kerjasama semua, insya Allah acara berarti akan berlangsung dengan penuh meriah dan khidmat. Hadirin yang diinformasikan ya, pada hari ini sebagaimana telah disebutkan sedikit oleh pembawa acara tadi, ini adalah tradisi orang Aceh. Di Aceh itu sudah turun-temurun berkali dari zaman dahulu, zaman Iskandar Muda sampai sekarang. Seluruh Aceh itu setiap desa itu mengatakan itu kenduri maulid mulut. Ada kenduri, jadi orang ramai-ramai membawa hidangan ke menasah namanya ataupun langgar surau ke masjid-masjid untuk kemudian orang-orang di sekitar itu diundang untuk makan bersama. Dan lebih kurang waktunya seperti hari ini, jadi waktu sore begini. Itu adalah ada orang Aceh. Di Aceh itu paling kurang orang merayakan maulid ini ataupun membuat kenduri maulid itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Di tiap hari. Ini adalah kebiasaan pada orang Aceh. Cuma yang penting pada hari ini, sesuai dengan maksud kita, yaitu kita memperingati dan mengingat keputeraan atau kelahiran dengan kita dan Rasulullah SAW, maka pun kita ingat bahwa yang penting itu bukan perayaannya, tetapi pelajaran yang kita dapat ambil dan kita sama akan dengar daripada Ustazan Hanan Nadia yang menyampaikan ceramah maulidnya. Cuma yang perlu saya ingatkan di sini bahwa di antara kewajiban kita dalam merayakan Maulid Nabi ini yaitu kita menjadikan Nabi kita sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Sebagai firman Allah SWT, insyaAllah wajib laqad dzakana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kami. Teladan dalam segala aspek kehidupan. Teladan dalam cara beliau beribadah, teladan dalam beliau bergaul, berinteraksi dengan manusia, bersama dengan orang Islam dan non-Muslim. Karena Nabi kita bukan saja sebagai Nabi, tapi juga seorang ayah, seorang suami, seorang mertua, juga seorang penantu. Jadi semua peranan itu sudah sebagai panglima perang, sebagai kepala pemerintahan. Jadi posisi yang terdudukan Nabi itu lengkap meliputi segala aspek kehidupan manusia. Jadi semua kita bisa contoh ataupun mesti kita contoh. Masa kenangan alumni sini dan kita harap ke depan kita bisa lebih akrab hubungan dengan Ustaz Jokowi Republik Indonesia dan mungkin nanti apa-apa yang kita butuhkan apalagi dengan COVID kita belum bisa apa namanya menghubungi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia
dan bersama-sama kami dari Waswa terhadap saudara-saudara kita yang imam ujung yang sering sekali ya. Semoga nanti kita paham dan insya Allah nanti mungkin kita akan berjumpa dengan Ibu Matius Gelang itu bagian yang sekarang beliau mereka-mereka yang ada di imam ujung kemarin bayar 1.400. Saya mohon maaf juga terutama kepada Ibu Bonjen karena baru kali ini kami bisa mengundang Ibu. Mohon maaf Ibu, dari dulu saya sudah mesti dihajarkan tapi mungkin main, main. Memberi kesempatan pada hari ini sehingga saya secara pribadi menyampaikan rasa syukur, rasa senang Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami pada hari ini dan juga kepada seluruh kanan Ibu-Ibu Eropa yang sudah berpartisipasi baik secara energi dan tenaga pikiran sehingga acara pada hari ini terlaksana dan sukses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah hingga saya berbual barang mungkin nanti setelah ini setelah mana-mana kita ada sesi foto bersama yang punya ya sebagai apa namanya file kita, kenangan-kenangan kita dan mungkin suatu saat kita ketemu lagi dengan Bu Dewi kita dari acara dulu kita di Medan ya. Jadi itu dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya atas penelitian. Saya juga mau menerima penelitian dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penelitian yang sudah memilihkan acara ini jauh-jauh hari sebelumnya dari mulai musyawarah, rapat segala macam persiapan. Ini kali ini kita mulai ini kita persiapkan dari berdua ibu sehingga pada hari ini kita lihat makanan sudah disediakan dan baunya sudah menyengat sekali dan menggoda ya. Baik, dari sekian dari saya, alhamdulillah ini sudah berjalan merah. Selamat menikmati, selamat mencicipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan mulut onyo di sini ya rejak kena. Ya intak di banyu ni kena. Bu, silakan Bu, silakan. Ya, nanti video waktu kata sambutan saya potong saya kirim ke Ibu. Saya Bu. Bu, kata Ibu mie Aceh kan? Ah, ini mie Aceh. Mie Aceh ini seafood. Ya. Piring piringnya. Iya. Silakan Bu. Silakan Bapak, silakan, silakan. Silakan. Ini untuk wah jadi malu jadi ini. Yang pengen dijelaskan Pak Ustaz Ali Putra. Ini karya acara yuk. Oh ini masakan Chef Ustaz Jalil. Ustaz Jalil ya. Ini banyak ragam-ragam. Silakan Pak Ustaz, silakan. Silakan, silakan. Ini Pak Uba ini ketua kipas kita nih Brotherhood. Kita sering apa namanya melakukan off road. Tahun depan rencananya ke pakai roket kita meroket. Silakan silakan silakan. Apa kesan mie Acehnya Bu? Mie Acehnya besar, seperti biasa luar biasa ini yang selalu saya. Tapi minta maaf Bu, nggak seperti di Titi Bobro Bu. Di Medan. Ini sebelah ibu-ibu. Makanannya sebelah ibu-ibu. Silakan Bu, silakan. Ikan kayu Pak ini. Mama Acehnya ini. Itu tuna ikan kayu ya. Mama. Mamanya kayu. Oh diolah ikan kayu orang orang bilang tapi Aceh bilang ke mama. Bukan jenis ikan ya, jenis masakan ikan dulu. Jenis ikan tongkol. Tuna. Tuna prosesnya memang kayak kayu apa kan nanti. Atras gitu. Bagaimana Pak? Oke. Okay. Ini ikan ini semua khas Aceh. Mantap ini. Itu ikan kayu, memang keras kayak kayu. Mana? Ciri khas Aceh pedes. Pedes, sama sama kayak orang Minang ya? Iya.
ada Reki ya? Hai. Gimana, Bu? Baik, alhamdulillah acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Banyak tamu hadir datang juga. Selamat menikmati, sekarang saatnya makan. Ini ada kari Aceh Rayu. Oh, ini. Oh, ini ke Mama. Mama, seperti di kampung. Hei, ucapan terakhir dong Pak Ustadz sama Jalal untuk acara ini, penutupan ini. Oke, jazakumullah kepada Ustadz Jalal, dan tentunya kita berharap silaturahim dan persatuan kaum muslimin yang ada di Australia terus dijaga, dan tetap semangat menyebarkan dakwah Islam melalui Islam, dan harapan kita semua kaum muslimin yang ada di Western Australia mengambil pos, mengambil tugas untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Islam. Inilah usaha kita untuk menyebarkan kebenaran cahaya Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, okay. Aswa, tetap number one dan tetap kerjasama yang baik. Tetap satu kata, satu visi dan misi, yaitu mengurusi generasi-generasi Aceh bisa mengenal Al-Quran dan mencapai ridhonya Allah sehingga kita mendapat langsung kedamaian. Amin. Amin. Kipan, saya sepuh orang Aceh. Kipan, Pak Supi, ucapan orang. Hebat. Ha? Hebat. Makanan dempu acara mewah. Ha? Alhamdulillah, baik sekali. Ucapan le terakhir. Ya, sukses Kasuang. Sukses. Ya, semoga tahun depan anda aja buka mulut. Oh, okay. Hai, dari yang buat Kipan, urunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kipan. Sukses, makanan hangat. Eh? Insya Allah, pastinya yang harap. Gimana harapan Ron itu Aswa gimana? Harapan itu Aswa atas makin jaya, makin berupa mata-mata juga komunitasnya untuk masyarakat sendiri Tuhan Islamnya makin ber Allah. Amin. Ini belum mantu lah untuk karya orang belum. Amin. Terima kasih. Oke, Bunda, ini pendiri Selendang Sutra yang selama ini juga sering menampung guru-guru tari dari Aceh kemari, mamanya seni Aceh yang ada di Australia. Bagaimana tanggapan Bunda hari ini? Terus apa harapan Bunda ke depan untuk Aswa? Ya, hari ini sangat sejuk. Makanannya enak, Bunda? Mie-nya pakai petek. Yo, Ustaz, Bandung pihak berapa kan? Jadi gimana harapan Ronyo, tanggapan Ronyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang pun orang awal-awal kat kurang dan alhamdulillah pulang. Dan menanti makanan segala macam nah. Dari berharapkan untuk mama dengan kopi ya nah. Ya. Harapan untuk gimana tuh Aswa? Atau kita yang pertama lebih maju lah, yang belum nyaw tanya kalau lagi nak menatah yang mungkin beli Ramadan nyaw nak acara terawih untuk kajem boleh berjumpa mungkin yang macam depan yang cocok untuk umum gitu kan. Amin. Jadi kayak terima kasih. Bu, sekali lagi Bu, penutupan Bu. Bagaimana tanggapan Ibu hari ini acara Maulid Aswa ini, dan bagaimana harapan Ibu ke depan Aswa ini? Boleh-boleh Bu, saya makanannya lengkap Ibu ya. Terima kasih, saya senang sekali ya melihat komunitas Aceh yang banyak berkumpul di sini. Ketiknya banyak, karena memang selama ini saya belum pernah berinteraksi langsung seperti ini, dan ini kesempatan untuk saya menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh. Tentunya hari ini maupun beberapa hari ke depan secara khusus masyarakat Aceh Muslim yang ada di Australia Barat ini merayakan Maulid Nabi. Saya pikir ini sangat bagus sekali, karena dengan apa hari besar ini memberikan kesadaran kepada semua orang untuk betul-betul memahami ajaran Nabi Muhammad yang tentunya dianut oleh umat Muslim.
kemajuan maupun panutan yang lebih baik tentunya untuk masyarakat depannya, terutama masyarakat Aceh yang saya kira sangat luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang ceria ya. Semuanya ya. Beberapa saya familiar tapi banyak wajah-wajah baru. Jadi saya senang sekali bisa. Harapan ibu, harapan ibu ke Aswa ke depannya bagaimana? Harapan saya Aswa terus bertemu, terus merangkul semua masyarakat Aceh dengan positif dan terus melakukan apa silaturahmi dengan sesama sehingga ada merasa rangkulan yang baik dari semua penetua-penetua maupun sesepu-sesepu dan tentunya pengurus-pengurus Aswa karena ini intinya adalah kebaikan untuk menyatukan semua masyarakat dan intinya kita ingin semua masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Aceh yang ada di Aswa Lebaran ini selalu bersatu memberikan nuansa positif menyebarkan yang kebaikan sehingga nama Indonesia di Aswa Lebaran ini semakin harum dan semakin dikenal. Maju terus, semangat dan saya ucapkan selamat kepada para pengurusnya dan juga terima kasih atas dukungan semua anggotanya anggotanya dalam kepengurusan dalam organisasi ini. Kita akan kehilangan Ibu Dewi terus terang aja, soalnya Ibu Dewi orangnya paling aktif segala kegiatan di support dan turun terjun langsung. Bagaimana Ibu Humas Aswa hari ini untuk panitia apa ucapannya? Terus, yang penting buat Bu Dewi dulu nih. Harapan untuk Aswa ke depan. Ini humas ya Aswa. Ya semoga lancar aja berkah semuanya. Kalau berkah itu berarti semuanya semoga. Amin. Thank you, thank you. Nyong serah baju bu, nyong serah seru mahasiswa, Pak Haruncok. Gimana dengan Pak Narono nyong? Alhamdulillah kita dapat merasakan kita rasa sebuah Iban cara ada bulan. Lepas haji dia Aceh. Kebersamaan Aceh bersama semua komunitas ini. Alhamdulillah. Amin. Nah harapan untuk Aswa itu, insya Allah kita buat acara yang menjalin silaturahmi dan juga untuk memperkuat kekhasan kita orang Aceh. Insya Allah. Nah. Semangat. Mantap. Terima kasih. Mantap. Macik, nah ini dari pada Kelantan. Nah, dari Kelantan ini udah pakai Mace ya? Bagaimana Mace? Karena saya kan kawin orang Aceh. Harapan Mace ke depan bagaimana? Harapan untuk Aswa. Untuk Aswa terus berkembang dan bersatu. Nah, ini Mace ini salah satu istri daripada sesepuh orang Aceh yang ada di Australia dari Kelantan. Make be. Mana? Dan sebagai sesepuh orang tua Aswa, kabar apa Pak? Mana? Ya, alhamdulillah. Acara lancar dan sukses. Ada pun ucapan ke panitia. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan acara ini dengan sempurna dan sukses. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa ketemu lagi. Amin. Ki, ucapan untuk panitia aja lah. Maci tadi orang Klate, bukan orang. Apa tanggapan anda untuk panitia Maulid Aswa hari ini? Alhamdulillah lancar dan makanannya juga banyak banget. Makanannya semuanya enak-enak dan alhamdulillah semuanya. Kenapa itu kena? Ya. Alhamdulillah makanannya semuanya enak dan banyak banget dan tamunya juga banyak. Harapannya ke depan untuk Aswa bagaimana? Harapannya semoga Aswa semakin kompak dan semakin ya semakin kompak dan ya semakin lebih baik ke depannya. Oke, okay, thank you. What do you think today about this pressure? Like, well, here. Yeah. Relaxing, nice. Very nice, yeah. And then, I mean, like, Aswa is a big community for Aceh. You have to tell something for Aswa? Well, I cannot say anything because my wife is from Jakarta. I know. Difficult for me. Difficult, yeah. But we're happy to come because the people are nice. Nice, yeah? Nice people. Food, all nice? Delicious. Thank you so much. Yeah. Thank you for today. Nice day. Bang, sikit bang. Bagaimana hari ini, bang?
acara Maulid Aswan, Pak? Mantap. Mantap, Pak? Mantap, dan setelah baru sekali ini saya melihat banyak orang Aceh berkumpul ya. Iya, Alhamdulillah, terlaksana dengan baik. Harapan Abang ke depan Aswan bagaimana, Pak? Harapan semoga lebih kompak dari sekarang. Mantap, dari sekarang dan lebih jaya lagi. Mantap. Ya. Cak Nur, ini dari Jawa Timur. Bagaimana pandangan Cak Nur hari ini Maulid Nabi yang dibawa oleh Aswa? It's good, makanan juga enak. Enak, makanan khas-khas Aceh. Ya. Harapan Cak Nur untuk Aswa ke depan bagaimana? Ya, dipertingkat, dikoordinasi, lebih bagus lagi. Makin kompak. Ada acara-acara makin kompak. Ya, ngacak-ngacak makan saya kalau ada acara. Mantap. Terima kasih, Cak Nur. Depan, seksi punya sih orangnya parkir pun punya betul deh. Seksi terima jamin. Terima jamin ya, Depan. Ya, alhamdulillah sukses acaranya, alhamdulillah kan. Tapi itu jamin yang ya Europe Hana Sunda lah, yang mimpi mimpi Hana jelas kontrol mendung, alhamdulillah. Amin. Kita harapan untuk Aswa. Ya, harapan untuk Aswa lebih good lah, lebih pompa. Ya, mudah-mudahan yo takjub pilih ketua baru kan. Insyaallah calon ketua yang mudah-mudah lah, insyaallah. Amin, amin. Sukses, assalamualaikum. Salam. Pada ketua panitia, Ivan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua panitia. Alhamdulillah acara sukses. Amin. Ulun Pitro luar biasa. Amin. Makanan mencukupi, alhamdulillah makanan sudah ada. Emang. Sudah berkat doa-doa sudah besar kaum Aceh sehingga persatuan dan perkumpulan juga cukup luar biasa. Harapan untuk Ivan Aswa. Harapan untuk kedua Ulun Pitro dan lebih ramai. Lebih semangat lah. Semangat, lebih lelah undang-undang dari komisi-komisi lain kan. Terutama lagi komisi yang bisa Islam juga di Australia. Banyak lagi dari luar. Amin. Bukan apa ucapan dari Pak Ketua deh. Kipan menurut Pak Ketua. Kipan acara Pak Ketua. Alhamdulillah acara orang sangat sukses. Dan kami happy hadir sekitar 80%, jadi hanang kecewa dari kita berhubungan di bulan Maya, jadi mungkin orang bisa hadir bermandung dalam saat ini. Amin. Jadi sebagian itu gajak piknik di keluarga, gajak secara pemain dan Maya, jadi hanang kesempatan di jangkir lagi kami. Gimana aninayan kepada panitia Pak Tua? Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia. Konsumsi makanan dan segala macam yang disediakan, alhamdulillah sangat sukses. Amin, amin. Yo, dan...